yang minat silakan hubungan pada Jos. Berapa nih? Sampai 60-an, 70? BBBI! Jaya! BBBI! Hebat! BBBI! Maju! Keren nih pade. Kalau pade ini tanaman mah ya. Sini ingat ya, seperti tadi. Jauh lebih keren pohon. Bisa laku di atas itu. Ini udah oke, udah cukup. Tinggal di sini melurus-luruskan aja. Tinggal diarah-arahkan lagi dikit. Ya, dikit aja. Ini pada kalau subur pohonnya otomatis dia ini naik. Oke, Jos. Nah, ini lagi. Ini sancang nih. Batangnya nih wahong gunung. Yes, wahong pada wahong gunung. Belum bawon. Kalau istilahnya Bali ini belum bawon, pakai sayur ini. Pada pernah pakai sayur nggak ini? Wah, ibu dagang bubur biasanya pakai sayur gini. Oh, ibu jualan bubur di depannya? Itu ibu itu. Ini enak sekali teman kalau pakai sayur. Saya punya pohonnya yang besar, yang tinggi. Khusus pakai lawar? Ya. Emang ini... apa ya pakai kalau apa buat bubur itu ya lagi hangat-hangatan bahasa Bali titis saja cari yang mudah-mudah biasanya bro. Pakai bubur mebaso Pak De langsung dikasih dia ya enak agak nih. Kuning dia warnanya enak deh nah ini ditempel dengan sancang ini kolektornya tua banget nih berapa tahun ini buat ya kalau sancangnya juga gede itu dia rasanya di pasti di kalau di foto nih kecil kelihatan Pak deh cabang-cabang nih kecil kelihatan ya tapi karakter tuanya ya tua serem banget deh. putar dulu Jepara punya nih Pak deh Jepara ya berapa nih dijual ini 35 deh 35 ya suar teman-teman agak-agak biru daunnya. Dah emang jenisnya kecil ni pada. Ya, maksudnya kan lagi subur dia ni. Dah emang daunnya memang bagus. Ya jenis. Daunnya. Ini jenis masuk yang kecil sancang ini. Sancang yang. Ada yang enggak lebaran daunnya? Ya, yang batang-batang merah atau. Kayaknya pada punya tu yang besar daun agak besar ya. Beliau ni pakarnya sancang sekarang. Anak gudangnya sancang di sini. Ini lagi banyak karakternya kayak apa ya? Tapi tetap batang utama dia satu tinggi. Ya. Wah ini gila daun. Ini sancang juga ini. Ini kenapa nih Pak De? Ah ini nggak kerurus dari dulu Pak De. Di sana di kolam tempatnya dulu di kolam. Di mana? Nggak. Di sini di bawah pohon kelapa. Baru tak pindah sini tak ganti medianya. Makanya di atas dia. Taruh dulu. Iya, kasih ini wahong ya. Oh, wacang kayaknya. Itu dah, wacang ya. Ya. Ini sancang kayaknya ya, wahong laut kayaknya. Ya. Kuat dia nih. Ya. Wahong laut. Keringannya asli itu pada ya. Kusnya. Ini kibang banyak sekali, program juga banyak. Ini kibangnya nih. Ini bekas kompakta yang sana ada, Pak De. Kompaktanya? Iya, tak potong lagi ulang. Oh, ini yang... Yang stek... Ya, yang di sini. Yang itu tuh. Oh, yang liuk itu? Iya, yang liuk itu. Tak potong lagi. Habis di stek angin itu udah banyak bersiakar. Baru tadi itu saya potong. Pada sendiri potong? Ya. Ekstrim, luar biasa. Ini lagi. Tapi buat ini ya, buat apa? Akar sulur. Ini buat cabang lagi Pak De. Ini tempel tuh kemarin. Ini sebenarnya di sini dia cabang kemarin tak potong dia.
karena kurang gimana, kurang pas dia, agak ke sana dia arahnya. Kurang enak ya? Kurang enak dia. Tak potong di sini ya, kurang di sini. Enak aja di sini atau di sini mungkin. Pas ini. Enak dah. Pas. Nanti kalau udah tumbuh tak potong. Pas boleh. Tak potong ini. Ini pas. Ini tarik sini balik. Tarik sini dikit. Oh. Sini bawah ya? Ya. Ini tarik dia ceret. Yang sini dia. Ya, tarik ya pelan-pelan. Gak sini. Tarik aja bisa. Atau ini dikit, belah dikit ya. Saya kesek tarik. Ya. Sepanjang prosesnya. Nah, kimung ini berapa nih? Bado yang ini berapa ya? Enggak dijual. Kurang dijual ya? Terlalu banyak saya punya barang, lupa saya nak harganya. Berapaan segini? Sampai 50? Enggak. Enggak sampai ya? Enggak sampai. Ini mulai-mulai yang 35 dah. 35. Pasti panjang juga prosesnya nih. Cuttingnya ya. Ya, padahal baru kemarin di pruning ini udah tumbuh. Ya kalau kimang kan subur sini pada ya. Kimang, sancang itu subur sini. Cuma akarnya loh konsepnya bagus. Nah ini potong pemecahan dia dua. Ini akar. Tak sebit ya pada. Tuh ini potong aja pada. Biar pendek dia kan. Ya. Ini udah bagus. Ini udah nunggu. Lu lihat pohon bagus tuh kayak apa tuh kan? Ingin senang sekali. Ini mau menjuntai ke depan deh. Yang senang kimang silahkan nego sama ownernya. Pada Jos. Berapa nomor telepon boleh? 081 terus 33 terus 88 ya 73 kali 37. 37. Ya. Sekali WA ya? Ya. Yang mau belanja tanya beliau langsung. Jangan ke Pak Desuka. Pada suka-suka jadi calon ini. Nah ini sancangnya. Ah ini sancang legend dulu Pak De. Oh udah punya dulu nih? Enggak, ini kan tinggi dia. Punyanya ya. Mas Basopi kayak. Segini dia gitu dia. Terus dipotong mah kotanya sama dia. Enggak tahu saya mungkin dia bosan lihatnya tuh punya konsep dia tersendiri gitu loh. Ya ya, tapi ini enak juga kok. Ya, ini kan besar-besar waktu saya dapat ini besar-besar gininya. Tak kecilin lagi, tak press lagi. Jadiin 3 deh. Mahkotanya saya kecilin lagi dikit. Keren, Rey, keren. Beliau kemas sendiri. Ini sancang keskin, teman-teman. Ya. Jadi kemasan kekisnya enak ya. Dulu katanya beliau ini tinggi, dipotong. Jadi tapi masuk demek kan nih? Enggak ya? Enggak. Gak masuk. Tapi diturunin masuk dia? Enggak, ini under rock ini. Under rock nih? Ya. Oh, ada batunya ya. Saya proses penyuburan aja, nanti kan saya ganti potnya lagi. Pembaruan akar dia supaya lebih. Kan ada beberapa akar yang kecil-kecil lu mati pak deh. Sekarang supaya tumbuh dia akar baru atau besar lagi saya bungkus lagi ya. Iya, luar biasa. Supaya lebih mencengkram dia. Ini batangnya. Asik ini. Penataan juga asik kan. Coba diputar pak deh. Ya, melihat dia dekat pada ya. Kalau dari samping lurus kelihatannya dia kan. Ya, gini-gini dah, gininya dulu waktu saya dapat ini hitam-hitam gini. Sekarang udah proses penyemprot. Semprot pak deh? Udah diditan juga. Iya. Enggak, ini semprot aja dia. Kalau pada sekarang ini rutinnya semprot yang pakai anu apa? Oh, mesin cuci tuh. Ah, ya. Semprot aja nak apa? Kayak kalau kita ditan, kalau gosok tuh enggak maksimal. Kutu tuh masih ada nempel. Nah, ini saya semprot ya, pakai hitam. Sudah. Nah, kalau ini gosok pakai ini. Saya takutnya rantingnya terbang. Ada tekannya kok. Ada tekannya. Diatur ya. Ya. Oh, ini Ibu. Terima kasih. Istri ini. Ngerepotin Bu niki. Ya, nah, ini. Semprot pada ini yang hitam-hitam ini lah. Ya. Judul ini bahaya nih kalau pada diam bisa mati rantingnya. Ya. Kayak yang di sana kan juga ada. Apa perlu saya bantu semprot? Yang sendigi aja disemprot loh. Sendigi kalau gosok sampai geser kapan besok selesainya? Besok saya beli Pak De. Oh besok, nggak usah beli ada di rumah. Set gitu. Tadi kalau booking saya bawa sini. Jadi semprot, jadi atur pelan-pelan. Karena tekannya pelan. Ya. Kalau dia nyemprot itu kita tidak terlalu keras, agak jauh dikit anunya apa? Jarak kita. Ya. Kalau nggak tuh semprot set sekali diem. Set sekali, jadi langsung dia bersih. Karena ini mengusir kutunya perlu sentakan juga. Iya. Kayak teg.
bagus banget. Keren. Keren-keren. Udah lah. Wih, kaya skidnya mantap ya. Tentunya berapa tahun nih? Lama juga prosesnya. Tuh. Dijual? Belum, Pak. Belum dijual? Belum. Kalau yang beli mahal? Masih saya suburin dulu. Tapi dengan kondisi gini, yang beli mahal dikasih? Dipertimbangkan. Kita tidak boleh fanatik loh, Pak. Benar, serius ya. Dia. Rezeki itu kan diatur yang di atas. Kayak apa, door prize the make kan? Ya. Siapa yang nggak dapat ya. Sahabat kita kan? Kadang-kadang kesempatan nggak datang dua kali. Nah, makanya. Tapi kadang-kadang ini, Pak. Nggak ikut kontes kan nggak mungkin dapat rumah. Ya. Jadi pohonnya harus hadir dong baru dapat rumah. Karena jangan salah loh. Ya. Door prize-nya the make ini nyasar yang... yang lagi-lagi ya. Butuh loh. Ya kan? Ya. Masa, Pak? Ya. Luar biasa nih. Skidnya luar biasa, teman-teman. Ini intip. Ini ada apa nih? Puradan. Puradan. Untuk apa, Pak? Nah, ini kan pencegahan gini ya, Pak. Apa namanya? Semut atau apa namanya? Bekecot, Pak. Kalau keong-keong tuh. Kalau puradan, Pak. Kalau sahabat teman-teman bonsai semua. Jadi penggunaan puradan jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak karena pohon itu tumbuh juga butuh materi, apa? Bakteri. Ada bakteri yang tidak mestinya harus dibunuh. Tetapi dibutuhkan oleh pohon kita. Oh gitu. Ya kalau terlalu banyak juga kadang-kadang bakteri yang dibutuhkan oleh tanaman kita itu malah hilang. Nah justru dampaknya berpengaruh dengan tumbuhan. Sedikit boleh, itu pun tidak boleh rutin, Pak. Ya ini berapa nih? Sebulan sekali kan? Jangan. Sebulan sekali? Jangan, enggak boleh. Kalau bisa jangan. Kalau dia butuh tuh di saat ada kuman. Kalau nggak ada hama tuh yang nggak usah. Oh gitu ya. Ya artinya mungkin pohon kita lagi serang ya, terasa gimana itu. Kalau dia fun-fun aja saat-saatnya nggak usah. Karena di sini ada kan istilah kita pergantian media. Ya. Karena furadan ini kalau ground di bawah oke. Karena kan ada cacing naik kan itu perlu. Itu pun nggak boleh banyak. Tapi kalau di pot, saya rasa inari pada. Oh gitu. Ya. Yeah. Buat teman-teman yang punya bonsai ya, kalau penggunaan puradan itu ada aturannya. Nah, jangan sampai rutin nggak boleh. Kalau pas butuh, berapa kasih puradan ya. Kalau nggak butuh, ngapain? Masuk ada ya? Ya, masuk. Jadi pengaruh dengan, karena ini perlu bakteri-bakteri juga. Ya. Nah ini teman-teman, ini iprek ini luar biasa juga ini saya nemu di sini. Ini keren. Saya kira elegan. Iprek ori ini ya. Ya. Kecil Pak De ya. Kan kecil ini keren banget ini. Besar Pak De. Ah, ini akarnya bagus Pak De. Ya. Jadi akarnya teman-teman kadang kan banyak kendala di akar. Ini gerak dasarnya kan udah bagus banget ya. Pesan dua ini Pak De. Ini sama dengan pecah cabang kita. Ini kan satu ya. Ya. Pecah lagi. Terus gitunya. Jadi kelihatan mencengkram kokoh dia ini nih. Ya. Teman-teman kalau program akar banyak yang mengabaikan kadang-kadang. Dibiarin satu. Kayak tadi apa? Amplaster loh. Ya, ya. Kalau pada potong pecah dia jadinya gini. Kalau banyak tadi, potongnya gini. Ya. Ini jangan lurus. Ya. Temos gini ya pecah dia dua. Nah sama dulu kan ini juga. Ya. Itu kan pecah dua aja. Ini pecah lagi. Jadi kokohnya kelihatan. Ya. Mencengkram deh ya. Mikro dosar mah. Batangnya. Naik sus. Kolka. Dan. Ini masuk kelas apa nih Pak De? Ini kalau mau kontes masih prospek. Prospek ya. Kalau dia ini rapat ini ranting ini ya, ranting curanting itu layar regional dia. Ini masuk kategori di prospek. Ya, supaya nggak salah nanti masuk. Mbak. Ya kalau ini udah rapat seperti ini, tambah rapat lagi bisa regional. Tapi ini kalau ini pada support dengan pupuk subur dia luar biasa. Keren pohonnya. Nih cabang, enak nih cabangnya besar nih. Nih pecah dua dah. Ini pecah, cutting dulu. Dua. Ini juga back-nya. Nah, ini ruang kosongnya ingat. Ya. Teman-teman, jadi lihat untuk dimensi belakang itu kelihatan sekali. Ya, tembus deh ya. Ya, tembus tuh. Nah, cuma ada kendala sedikit ya. Ya. Hilang ya. Ini gimana? Enggak, ini gimana caranya nih, Pak De? Mensiasati. Enggak, ya enggak numpuk dia. Enggak numpuk, mudah mau potong. Kalau ini potong, mana pakai nutupin ya?
Enggak, maksud ini kan numpuk-numpuk gini dia. Hilang dia. Ke sini satu, ke sana satu. Ya, itu dah kadang karena tidak kontrolnya inilah akibat ngelos, gak diperhatikan dulu ya. Kalau ini harus gini, tapi kalau biar enggak terlalu kelihatan nempel lagi sini, boleh susui. Kalau di tapi lama lagi, Pak. Kalau dilukai, mau enggak? Lukai, ya. Not. Janganlah. Janganlah, sana. Kasihan ya. Tapi untuk tutupin enggak kelihatan ya daun aja di sini nih. Di sini. Bisa juga. Kasihan ya, udah barangnya udah berjadi nih. Masa dipotong lagi? Lihat teman-teman keliling ya. Bisa keliling ya. Ada ganggu badak enggak? Enggak. Nah, ini nih. Apa-apa. Akalnya lo. Pada kena enggak tuh sisirnya? Enggak apa-apa, Pak deh. Yo, ini lemas, teman-teman. Masih lemas dia. Bagian belakangnya. Nah, ini kan akar buatan ini, Pak. Ya. Nyusui dia kan? Ya, yang ini juga. Nempel ya. Ini juga begitu dia. Bagus kali. Cabang-cabang ini. Hebat ya yang buat ini. Ya. Programan mana, Pak? Saya kurang tahu ini. Pak Gung PC-nya dapat sama patut bisonnya. Oh. Yang dari Bangli. Patut bisonnya kurang tahu saya. Keren. Saya ngambil di tempat Pak Gung PC biasa soalnya. Wah, ini keren nih. Keren teman-teman. Ri. Yang minat silakan hubungan pada Jos. Berapa nih? Sampai 60-an, 70? Lebih, Pak. Lebih ya? Meleset perhitungan saya. Ini keren pohonnya. Kalau teman-teman minang silakan aja. Cek-cek lagi nih.